Selamat malam, Kak. Terima kasih banyak ya sudah sudah mau nih untuk join malam minggu gini kan untuk belajar tentang apa sih si gratitude itu. Nah, mungkin perkenalkan, aku Vinka Kivita Rahayu atau bisa disapa Vinka yang akan menjadi moderator dalam kegiatan workshop hari ini. Nah, aku mewakili LYS mengucapkan banyak terima kasih kepada media partner dan juga community partner yang sudah bersedia untuk mendukung dan juga bekerja sama untuk mendukung kegiatan acara hari ini. Yaitu ada dari Less Aware, lalu mengenal diri Forum Indonesia Muda atau FIM Bandung Kece, ada yang On Top Indonesia dan juga Oma Jiwa. Nah, sebelum kita belajar bersama dengan narsum kita yang tentunya keren banget hari ini, karena kan event LYS selalu diisi dengan narsum-narsum yang keren dan juga kredibel ya gitu. Nah, aku akan jelasin dulu nih sedikit terkait apa sih yang ingin kita pelajari dan juga pahami terkait dengan tema hari ini. Nah, mungkin juga kan di antara para partisipan ya, termasuk aku sendiri nih, ada rasa penasaran kayak, kenapa sih si gratitude atau si rasa syukur ini kok perlu dipelajari ya? Nah, secara sekilas aja, di workshop hari ini, bersama dengan Kak Dinda Permatasari Harahap, kita akan belajar tentang apa sih gratitude itu, dan juga secara pengertian, lalu manfaatnya kepada diri kita dan juga orang lain, lalu apa aja sih kaitannya dengan kesehatan, lalu bagaimana sih cara menerapkannya, dan apa saja cara untuk membentuk si gratitude itu sendiri, dan juganya tentu ada insight-insight lebih nih yang akan diberikan oleh Kak Dinda. Nah, namun sebelum kita mulai, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu nih terkait sedikit beberapa peraturan yang aku harap partisipan bisa ikuti. Yaitu di mana para partisipan aku harap Bapak nih menyalakan kameranya ya dan juga menggunakan virtual background yang sudah diberikan oleh panitia. Nah, juga misal itu pun apa jika sedang tidak berhalangan, lalu juga para partisipan saya harap juga dapat mematikan kameranya selama proses sharing berlangsung. Terkait dengan pertanyaan atau Q&A yang ingin diajukan, misalnya nih, aduh aku pengen nanya tapi masih setengah-setengah sharing gitu, kalau takut lupa boleh langsung aja ditulis di komentarnya ataupun nanti langsung menggunakan fitur raise hand ketika sesi Q&A berlangsung. Nah, nanti tentunya akan aku pilih berdasarkan urutan orang yang sudah melakukan session untuk bertanya secara langsung kepada Kak Dinda. Nah, udah gak sabar banget gak sih untuk mau belajar tentang si gratitude itu sendiri? Boleh nih mungkin sambil dijawab ya supaya kesannya enggak aku kayak ngomong sendiri di malam minggu gitu kan ya. Halo guys, gue sabar gak nih? Aduh, ayo guys. Wah, parah banget nih Kak Dinda nih. Kayaknya belum semangat nih untuk belajar si gratitude ini di malam minggu ya. Oh, siap. Halo, yang lain bagaimana nih? Sudah siap belum? Wah, boleh lah. Oke. Kita langsung sapa aja kalian langsung kita hari ini yaitu halo Kak Dinda Permatasari Harahap, MPSI psikolog atau biasa disapa Kak Dinda. Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam, Pinka. Gimana kabarnya? Baik banget, Kak. Bagaimana sih, Kak? Kabarnya bagaimana nih, Kak? Baik, baik banget nih dalam keadaan yang luar biasa. Meskipun malam minggu ya. Tentu. Tapi tetap pada semangat untuk belajar lah. Iya, belajar untuk bisa ningkatin ini ya, rasa untuk cintai diri sendiri tentunya. Kalau boleh tahu, Kak Dina lagi sibuk apa aja nih sekarang ini? Oke, kakak ini profesinya selain psikolog juga dosen, Finka. Jadi kakak, mohon maaf kak, sinyalnya agak terputus-putus sedikit. Oh, sorry. Kakak ini selain psikolog, kakak juga dosen di salah satu universitas di Kota Medan. Jadi selain asesmen Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Kak, kita langsung aja mungkin mempersilakan Kakak untuk menjelaskan nih terkait si gratitude itu sendiri gitu kan supaya si para partisipan juga nggak penasaran lagi apa sih yang mau kita kulik sebenarnya dari si gratitude itu. Kak Dinda, the stage is yours. Oke, terima kasih nih buat Vinka yang telah mempersilakan ya. Sebelumnya saya mau nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali pada malam hari ini di
malam minggu bertemu secara virtual dengan teman-teman. Dan terima kasih kepada komunitas Love Yourself ya, yang udah ngundang jauh-jauh hari gitu, jauh hari banget ya. Kita udah buat appointment untuk ngisi tentang the gratitude. Nah, teman-teman nanti selama Kak Dinda sharing gitu materinya, boleh disimak, dan kalau ada pertanyaan nanti boleh sambil dicatat biar nggak lupa ya. Nanti juga Kak Dinda akan share beberapa video terkait dengan gratitude, dan nanti juga dari Love Yourself ini akan membagikan materi ke teman-teman. Izin share screen ya, Mbak Vita ya. Silakan Kak. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu tema yang sangat menarik, apalagi ini berkaitan dengan gratitude atau bersyukur. Ini sangat positif ya, kalau dengan kata syukur gitu, hal-hal yang positif gitu ya. Termasuk juga karena Kak Dina ini background-nya adalah psikolog dan juga belajar musik. Psikologi gitu, gratitude ini ternyata juga menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas oleh mahasiswa-mahasiswi psikologi, terutama terkait dengan penelitian-penelitian. Apalagi waktu kita 2 tahun kemarin itu pada situasi pandemi, ada banyak masalah-masalah yang menimpa gitu ya, dari mulai learning from home atau work from home di situasi yang terbatas. Terus adanya beberapa permasalahan-permasalahan muncul yang mungkin itu membuat kita menjadi down gitu. Oleh karenanya ini adalah gratitude ini penting. Nanti kita akan bahas seperti yang dikemukakan Vinka tadi, apa sih manfaat gratitude dalam kehidupan, dan ternyata itu ada pengaruhnya terhadap kondisi nggak hanya fisik tapi juga kesehatan mental kita, teman-teman. Okay, saya akan mulai dengan kok nggak jalan ya, bentar ya. Oke, gratitude itu apa sih definisinya gitu ya? Nah, teman-teman, gratitude itu adalah sebuah rekognisi atau kita mengakui gitu. Berarti ada pengakuan dalam diri kita bahwa ada sesuatu kebaikan atau ada hal-hal baik yang terjadi pada diri kita. Entah itu berupa pemberian atau benefit yang itu kita enjoy terhadapnya gitu. Atau mungkin ada sesuatu yang kelimpahan kenikmatan kebaikan-kebaikan ini mungkin saja dilakukan oleh orang lain gitu. Ketika kita bersyukur gitu, kita menyadari ada kecenderungan atau ada usaha-usaha di sana gitu, dan ada benefit yang kita dapatkan. Intinya gratitude itu berhubungan dengan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di dalam diri kita. Ada recognition itu kita mengakui. Artinya kita itu semacam self-talk ke diri kita bahwa sesuatu itu adalah goodness bagi diri kita gitu. Nah, gimana sih gratitude ini? Kenapa sih dia matters gitu? Kenapa sih dia bilang tadi penelitian-penelitian yang mengidentifikasi strong benefit dari gratitude ini? Baik ke tubuh kita, bahkan ke hubungan kita dengan orang lain, teman-teman. Nih, teman-teman boleh cek ya di materi yang aku share. Ini adalah hasil riset, teman-teman. Pentingnya kebersyukuran itu di dalam diri kita. Di mana gratefulness atau gratitude ini akan increase atau meningkatkan happiness kita. Kebahagiaan dan kepuasan kita terhadap hidup. Kebahagiaan itu apa? Atau kepuasan hidup itu apa? Situasi
situasi di mana kita merasa hidup kita enough gitu. Apapun yang terjadi saat ini, di luar kita mengcompare diri kita dengan orang lain ya, kita merasa happy, kita merasa puas dengan kehidupan kita. Lalu kebersyukuran ini juga atau gratitude ini juga membuat kita tuh lebih resilient teman-teman terhadap stres. Artinya resilient itu apa? Resilient itu daya lenting atau daya tahan, kemampuan kita untuk bertahan dengan situasi-situasi yang stressful. Nah, apa sih biasanya situasi-situasi stressful yang kita hadapi? Misalnya nih mahasiswa itu biasanya stresornya itu bisa berupa banyaknya tugas, atau misalnya dia saat skripsi atau bimbingan dengan dosennya gitu ya. Itu adalah situasi-situasi yang bisa menjadi pemicu stres. Dan dengan adanya grateful atau gratitude ini, kita akan bisa lebih resilient, bisa lebih survive terhadap sesuatu atau hal-hal yang kita anggap sebagai stressor itu gitu. Lalu selain itu, ini juga akan membuat kita menjalin relationship dengan orang itu lebih baik. Orang-orang yang grateful itu biasanya less depressed, artinya dia memiliki kecenderungan yang rendah untuk depresi. Dan dia mungkin bisa mencapai lebih dari yang seperti yang diharapkan. Dan biasanya orang-orang yang punya gratitude ini, dia lebih helpful, dia lebih cenderung untuk menawarkan bantuan kepada orang lain gitu. Dia udah merasa enough dengan dirinya, dia nggak butuh rekognisi atau pengakuan-pengakuan dari orang lain bahwa dia itu Halo, Kak Dinda. Oh, sepertinya sinyal Kak Dindanya sedang agak kurang baik nih, teman-teman. Kita tunggu dulu kali ya. Oh ya, kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung ditaruh di komentar atau maksud saya di chat. Sorry ya, Pinka, tadi agak hilang sinyal, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa kok, Kak. Oke, ini boleh Kakak lanjut ya? Boleh, Kak. Oke. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, tadi sampai di oke. Nah, gratitude itu mendorong kita juga untuk ini dia ya, membuat positive change in our life, di mana ini mempengaruhi feeling of connectedness gitu ya. Nih, di mana gratitude itu membuat kita itu punya strong networks of support. Jadi kita punya dukungan jaringan yang meng-encourage kita, yang meleading kita bahwa kita ini punya kapabilitas. Dan kita itu bisa mengatasi challenge atau tantangan-tantangan yang besar gitu. Lalu elevation, di mana elevation ini, gratitude ini membuat kita itu mengupgrade, membuat atau diri kita itu mengalami peningkatan atau mungkin menginspirasi orang lain gitu. Jadi memotivasi kita itu untuk produktif, terus untuk kita fokus ke peningkatan kapasitas sehingga kita bisa lebih produktif dalam bekerja. Lalu humility ini, di mana gratitude ini membuat kita menyadari bahwa kesuksesan kita itu ya tidak lepas juga dengan adanya peran-peran orang lain di dalam diri kita. Dan yang terakhir, indebtedness ini, gratitude ini mendorong kita untuk menyadari gitu ya, bahwa apa yang terjadi di dalam diri kita itu terjadinya timbal balik. Artinya kita harus take and give. Kita bisa memberi ke orang dan kita akan mendapatkan keuntungan atau benefit gitu dari orang lain. Gitu. Nah,
Ini ada satu quote yang menarik ya tentang gratitude. Kalau dalam kesehatannya ya, kalau kita bisa menganalogikannya di kesehatan fisik atau di kedokteran gitu ya, bukan di psikologinya ya. Karena kita kadang kita lebih mudah gitu menganalogikan dengan kesehatan fisik dibanding kesehatan mental gitu ya. The gratitude ini adalah vaksin, antitoksin, dan antiseptik. Jadi kalau misalnya ada kira-kira yang Kak Dinda bilang tadi, ada kemungkinan-kemungkinan atau stresor-stresor, masalah-masalah, filternya itu adalah gratitude ini. Sebelum dia menjadi bikin kita stressful atau depressed atau depresi, perasaan atau feeling of gratitude ini adalah filter untuk bikin kita resilient. Jadi misalnya kita hubungkan dengan kondisi pandemi kemarin, teman-teman. Vaksin itu adalah salah satu apa? Upaya yang dilakukan untuk membentengi diri kita, kesehatan kita ya, untuk terkena COVID misalnya. Sama. Ibaratnya kalau gratitude ini di kesehatan mental itu adalah filter agar kita resilient terhadap virus-virus yang masuk itu. Virus-virus yang masuk itu apa? Situasi-situasi yang bikin kita stressful ataupun depressed. Feeling stress ataupun feeling depresi. Gitu. Apapun itu yang teman-teman hadapi saat ini. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini saat ini pasti pasti pernah memikirkan ya bahwa mungkin kita insecure. Mungkin kita ketika scrolling-scrolling sosial media, kita itu merasa bahwa diri kita tuh nggak lebih baik dari orang lain. Atau merasa diri kita tuh nggak lebih beruntung ya dari orang lain. Kok orang tuh hidupnya enak banget ya? Kok aku kayaknya harus berjuang dulu? Kok dia itu dilahirkan dari keluarga yang cukup dari segi materi, tapi kok aku harus berjuang? Aku harus misalnya kuliah sambil bekerja gitu. Mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu ya teman-teman, karena kita cenderung untuk compare ourselves with others gitu. Kita cenderung melihat isi atau konten-konten sosial media itu dengan penilaian-penilaian terhadap orang-orang yang ada di sana. Tapi bukan berarti, belum tentu teman-teman, apa yang di post itu adalah sesuatu yang mereka rasakan. Mungkin teman-teman juga sering-sering lihat kasus-kasus yang ada di beberapa artis mungkin atau entertain di Indonesia. Kayaknya dia sudah cukup deh dari segi materi, terus mungkin dia dari segala halnya lah, dia udah enough. Tapi kok ternyata dia misalnya ketangkap BNN menggunakan narkoba misalnya gitu. Jadi teman-teman coba deh bentengi diri dengan gratitude ini untuk menghindari sesuatu yang bikin kita stressful itu tadi gitu. Nah teman-teman, based on research juga ternyata gratitude itu akan berpengaruh terhadap kesehatan, gak hanya kesehatan jiwa atau mental kita, tapi juga kesehatan fisik kita, di mana itu akan meningkatkan nih dia nih kualitas tidur kita, kecenderungan kita untuk melakukan exercise atau olahraga, meningkatkan sistem kardiovaskular di dalam kesehatan kita, membuat mood kita better, lalu kita lebih optimis dan lebih ada hope. Jadi kalau kita udah insecure dulu, kayaknya kita kayak mau ngapa-ngapain tuh udah males gitu loh, udah kayak aduh pasti aku nggak bisa. Kayaknya itu aku nggak akan bisa kalau kita insecure. Tapi ketika ada gratitude, kita masih ngerasa oh ada hope di sana, ada harapan, ada peluang gitu. Dan based on research juga, kalau kita grateful gitu ya, ini akan menurunkan tekanan darah gitu, menurunkan hormon kortisol yang berhubungan dengan feeling depressed tadi, lalu menghindari kita dari adanya pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Lalu kita akan lebih gak gampang stres dan depresi. Ini menurut penelitian teman-teman. Nah, ternyata teman-teman kebersyukuran ini juga diteliti oleh orang-orang gak hanya di Indonesia tapi juga di luar-luar negeri gitu. Artinya gratitude ini matters loh.
Nah, ini beberapa eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan, teman-teman, di mana college student atau mahasiswa ini diberikan konseling tentang kesehatan mental, tentang depresi dan anxiety, di mana mereka diberikan terapi. Ada tiga grup ini masing-masing diberikan aktivitas-aktivitas, di mana grup pertama itu diharuskan untuk menuliskan sebuah statement of gratitude. Jadi dia apa, hal-hal apa sih yang dia syukurin selama dalam kurun waktu misalnya 3 weeks atau 3 minggu gitu ya. Grup kedua itu disuruh atau diinstruksikan untuk menulis tentang feeling experience stressfulnya. Jadi hal-hal yang bikin dia stres, hal-hal yang bikin dia down kayak gitu. Dan grup ketiga itu nggak usah nulis apapun gitu. Jadi eksperimen ini dilakukan dan dilihat hasilnya bagaimana, di mana hasilnya grup yang disuruh menulis atau diinstruksikan untuk menulis hal-hal yang dia syukurin dalam waktu 3 minggu itu better dalam mental health-nya dibanding grup yang 2 atau 3 kayak gitu. Jadi ini sangat berdampak ketika dia menuliskan hal-hal yang ia syukuri. Lalu pada tahun 2016 ini juga ada study by Redwine et al. Ya, ini dia bikin bikin eksperimen juga. Tapi ini tentang kesehatan ya. Dia mengukur orang-orang yang mengalami gagal jantung gitu ya. Dia mengambil sampel darahnya, lalu menghitung rates of detak jantungnya gitu ya. Dan 50% dari partisipannya itu membuat gratitude journal. Gratitude journal itu apa sih? Dia menuliskan hal-hal yang ia syukuri hari itu. Nah, dari hasil penelitian si Redwine ini diperoleh bahwa orang atau pasien yang mengalami gagal jantung, ketika dia menuliskan hal-hal yang ia syukurin, dia menunjukkan tanda-tanda peningkatan atau progres dari penyakitnya itu yang lebih baik kayak gitu. Dia menunjukkan rate jantung yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak menuliskan hal-hal yang ia syukuri hari itu kayak gitu. Nah, ini juga dilakukan eksperimen oleh Huffman et al. 2016. Ini juga pada pasien-pasiennya, di mana ia menginstruksikan pasiennya untuk menuliskan hal-hal yang ia syukurin dan hasilnya itu positif. Artinya dia melaporkan bahwa ada progres yang baik bagi kesehatan fisik si pasien-pasiennya itu gitu. Nah, ini kalau tadi berhubungan dengan kesehatan fisik ya, ini adalah berhubungan dengan kesehatan jiwa, di mana Huffman pada tahun 2014 juga meneliti ya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, di mana orang-orang ini diinstruksikan juga menuliskan gratitude journal itu, di mana hasilnya menunjukkan pasien-pasien itu dia tuh anxiety atau kecemasannya berkurang, feeling of depressnya berkurang, dan dia itu lebih bersyukur dengan hal-hal yang dia alami kayak gitu. Jadi teman-teman, dari penelitian-penelitian yang dilakukan itu kita tahu bahwa ternyata ada banyak loh manfaat dari gratitude ini. Gak hanya bagi kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental atau jiwa. Dan teman-teman tahu bahwa ini adalah ilmuwan-ilmuwan ini bukan hanya sekedar omdo ya, atau omong dua, tapi dia melakukan eksperimen. Yang eksperimen itu dia lakukan itu gak sehari dua hari, tapi dia melihat progresnya itu per minggu, 3 weeks, or bahkan berbulan gitu ya, untuk melihat perkembangan entah itu kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental dari pasien-pasiennya. Ini artinya apa teman-teman? Banyak benefit yang bisa kita dapatkan ketika kita mulai bersyukur dengan apa-apa hal yang ada pada diri kita gitu. Kalau teman-teman di sini ada yang Muslim ya, karena saya juga beragama Muslim, atau mungkin ada agama lain yang juga mengajarkan tentang gratitude. Salah satunya saya
ada banyak sekali ayat-ayat di Al-Qur'an ya. Ini artinya firman Tuhan loh gitu, tentang kebersyukuran gitu ya. Mungkin teman-teman yang muslim tahu ya tentang ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat kita. Ada banyak sekali mention di dalam kitab-kitab tentang kebersyukuran gitu, teman-teman. Nah, in the workforce area atau area-area kerja teman-teman, atau mungkin ini ada teman-teman mahasiswa nih ya, juga dilakukan berbagai macam survei teman-teman tentang gratitude ini. Nah, kenapa di survei ini dilakukan di tempat kerja? Kenapa settingnya itu diambil tempat kerja? Karena dilihat bahwa orang itu jarang sekali mengucapkan terima kasih atau say thanks gitu ya di tempat kerjanya. 60% nggak pernah atau bahkan jarang dia mengucapkan terima kasih kepada orang lain gitu. Atau hanya 10% yang mungkin mengucapkan terima kasih kepada orang lain di tempat kerja gitu. Dan 35% based on research itu dia itu worry, ada kekhawatiran ketika dia say thanks ke orang lain atau rekan kerjanya, orang itu akan memanfaatkannya gitu. Padahal kita tahu bahwa mengucapkan terima kasih itu akan membuat kita tuh bahagia ya, benar gak? Misalnya tadi ketika Mbak Finka ya mempersilakan Kak Dinda, oh terima kasih Finka, ketika kita mengucapkan terima kasih yang kita rasakan apa? Kita happy ya, kita merasa ketika ada orang yang mengucapkan terima kasih ke kita, kita merasa ada peran kita di sana gitu ya. Dan survei ini menunjukkan saying thanks at work itu akan membuat orang lain lebih happy, dan mendengarkan kata terima kasih itu tuh membuat kita lebih produktif. Itu based on research teman-teman. Jadi kata thank you itu, terima kasih itu, entah itu dari rekan kerja atau supervisor kita, itu akan membuat kita lebih worth, ada self worth, kita ngerasa diri kita tuh berarti, bermakna, dan meningkatkan self efficacy kita. Self efficacy itu apa? Self efficacy itu kita lebih yakin akan kemampuan diri kita, artinya pede dengan pekerjaan-pekerjaan kita gitu. Jadi kita membuat diri kita dipercayai orang lain dan orang percaya untuk memberikan tugas dan tanggung jawab ke kita gitu. Jadi ketika orang mengucapkan terima kasih juga itu matters terhadap peningkatan produktivitas kita di tempat atau situasi kerja. Ini juga bisa relate dengan situasi teman-teman di misalnya perkuliahan. Ketika ada kerja kelompok misalnya atau hal-hal yang teman-teman tuh butuh bantuan orang lain, ucapkan terima kasih itu bikin feeling kita tuh lebih positif dan lebih produktif kayak gitu. Dan salah satu alasan atau banyak alasan orang-orang itu resign dari pekerjaannya karena mereka merasa kadang itu tidak diapresiasi gitu. Itu salah satunya ya, benefit dari saying thanks atau mengucapkan kata terima kasih dan juga mendengarkan kata terima kasih. Dan teman-teman di dalam pekerjaan atau mungkin aktivitas perkuliahan, kita mungkin sering mendengar kata burnout ya, di mana kita tuh ngerasa capek, lelah, banyak tugas, atau mungkin yang sedang skripsi, sering revisian gitu ya. Nah, burnout ini bisa membuat kita itu lebih emosional, lebih nggak semangat kayak gitu ya. Nah, di sini kita perlu untuk building a culture of gratitude, teman-teman. Gimana sih caranya untuk membangun budaya gratitude ini, baik di dalam diri kita pribadi, maupun relationship kita dengan orang lain, ataupun setting-setting kita, entah itu saat ini kita bekerja, ataupun saat ini kita sedang menempuh studi kita. Nih, salah satunya kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan volunteer. Nah, kegiatan volunteer ini apa? Misalnya ya kita berpartisipasi di kegiatan-kegiatan amal, atau mungkin ke panti asuhan, atau menolong-nolong anak-anak jalanan, atau bikin-bikin program-program yang fokusnya itu kerelawanan, ini akan membuat kita lebih bersyukur. Kita melihat bahwa ada orang yang itu pengen banget berada di posisi kita saat ini loh, gitu. Kalau kita ngerasa
bahwa diri kita ini sekarang ini dalam keadaan kurang beruntung, coba dilihat orang-orang di luar sana, mereka itu menginginkan posisi kita saat ini. Ada banyak orang sekali di luar sana yang pengen berada di posisi kita saat ini. Nah, teman-teman coba, ini kayaknya udah klise ya, ketika orang lain yang ketika orang lain yang naik pesawat, terus dia antara orang yang naik pesawat, naik mobil, naik motor, naik sepeda, berjalan kaki, bahkan nggak punya kaki gitu loh. Kalau kita saat ini kita naik sepeda, terus kita iri atau ngerasa kayaknya nggak lebih baik dari orang yang naik motor, coba dilihat orang yang bahkan berjalan aja susah kayak gitu. Jadi gitu. Jadi kita mulai keep in our mind gitu ya, teman-teman ya. Nah, lalu apa sih tekniknya selanjutnya nih untuk membuat benteng seperti vaksin tadi di dalam diri kita ya. Kita perlu untuk melatih mindfulness teknik. Mindfulness itu apa sih? Mindfulness ini kita lebih bermeditasi gitu ya, berpikir. Seperti yang saya bilang tadi, hal-hal apa saja yang sudah ada pada diri kita. Itu fokus pada nikmat-nikmat yang udah kita rasain saat ini, hal-hal yang kita peroleh saat ini. Gitu. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh para ilmuwan yang udah Kak Dinda sebutkan tadi, contoh-contohnya teman-teman buat gratitude journal. Gratitude journal ini adalah salah satu teknik di mana kita menuliskan hal-hal yang kita syukuri saat ini. Itu bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Artinya kita bisa ucapkan, aku bersyukur hari ini aku bisa diberi kesempatan untuk menghirup udara pagi, aku bisa sarapan dengan enak, atau bisa mandi dengan air yang bersih, yang bahkan mungkin di daerah Afrika itu susah banget loh dapat air bersih misalnya. Jadi kita mulai hal-hal yang simple itu kita tuliskan atau kita verbalize agar itu membuat hidup kita lebih positif. Nah, kita itu bisa grateful for big things. Misalnya kita saat ini disupport oleh orang tua yang baik, atau small thing. Misalnya kita itu bisa mengucapkan hi ke orang lain, atau menyapa teman-teman kita sebelum kelas dimulai kalau kelasnya udah luring ya gitu ya. Dan teman-teman boleh praktikkan ini gratitude journal ini di rumah. Coba deh mulai sekarang atau mulai malam ini tuliskan hal-hal yang kamu syukurin dari mulai bangun pagi tadi gitu. Coba deh ini selama mungkin 1 minggu atau 2 minggu dan lihat perubahan yang teman-teman alami. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Coba list 3 things of people you are grateful for today. Jadi hari ini teman-teman ketemu siapa aja dan apa yang bisa teman-teman syukuri dari orang itu. Kayak gitu. Misalnya hari ini aku dianterin oleh temanku atau oleh orang tua ke suatu tempat, dibelikan apa gitu. Jadi mulai menuliskan hal yang teman-teman syukurin. Nah, dan mungkin kita bisa describe atau deskripsikan bagaimana pengaruhnya terhadap diri kita, kayak gitu. Terakhir, your first thought in the morning should be thank you. Jadi, kalau kita bangun pagi, harusnya itu kita yang pertama kali yang ada di pikiran kita adalah thank you, terima kasih. Kalau kita juga ada doanya ya, kalau bangun tidur gitu ya, harusnya kita ya berterima kasih karena kita dikasih kesempatan untuk hidup, saat ini tidak berada di rumah sakit, oksigennya masih kita dapatkan gratis. Dan ini adalah quote yang menarik, your first thought in the morning should be thank you gitu teman-teman. Oke, mungkin itu pengantar dari kakak untuk gratitude. Nanti mungkin Vinka atau Mbak Vinka boleh di lead untuk kita discuss dengan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Demikian, terima kasih.
Wah, terima kasih banyak Kak atas paparannya ya. Benar-benar insightful banget ya teman-teman. Dari yang mulai, aku suka banget sih terkait dengan kata-kata gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. Jadi tuh Kak Linda juga menjelaskan si gratitude ini tuh punya fungsi sebagai alat pencegahan mungkin ya dari kita supaya dari sebelum kita terkena ke penyakit mental ataupun fisik. Yang kita karena si kita karena kitanya yang kurang bersyukur itu dia. Dan ternyata untuk membentuk atau mulai bersyukur itu dapat dimulai dengan beragam cara. Mulai dari yang tadi Kak Dinda paparkan. Pertama, kita ikutan volunteer. Lalu juga kita bisa nih fokus pada nikmat-nikmat yang kita terima dalam diri sendiri. Lalu juga yang tadi Kak Dinda suka bilang yaitu membuat jurnal, yang mana Kak Dinda juga udah berkali-kali yang ngomongin hasilnya dari beragam riset yang dilakukan oleh para ahli itu bagaimana aja sih, gitu gak? Kayak udah teruji ya, dengan kita membuat gratitude jurnal itu dapat lebih membentuk mental kita lebih menjadi lebih baik. Lalu juga yang terakhir itu Kak Dinda juga mengingatkan kita untuk bisa ketika bangun pagi, yang diingat adalah mengucap terima kasih kepada Tuhan dan juga pada diri kita sendiri. Karena apa ya sudah diberikan kesempatan untuk menghirup oksigen secara gratis gitu, bukannya justru malah ingat-ingat aduh tugas aku belum selesai gitu, justru kita harus mengingat untuk mengucap terima kasih terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk para partisipan yang ingin bertanya boleh nih langsung raise hand, atau mungkin kalau malu juga boleh langsung aja taruh di chat nih, siapa tahu. Boleh boleh ini nggak Vika, Kak Dinda tunjukin satu video. Boleh ya sebentar. Oh, boleh kok Kak. Oke. Teman-teman sambil ini teman-teman boleh boleh isi link ini dulu deh ya. Dan Kak Dinda mau kasih ini link yang di room chat itu boleh diklik dan diisi. Nanti kita tampilkan jawaban teman-teman ya. Dan ini ada video yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang insightful bagi teman-teman ya. What? Wait. I was going to be so embarrassed. What makes you happy? Having fun? Hanging out with friends? Delicious food? Making money? Well, consider this. Psychologists have scientifically proven that one of the greatest contributing factors to overall happiness in your life is how much gratitude you show. Yeah? Think about that. Go ahead and marinate on it for a second. You can thank me later if you want. It'll make you feel better according to this study. You go ahead and click on it and read it if you want. Or you can keep watching because we read it and we thought it might be fun to test out for ourselves. We gathered a selection of volunteers to act as our subjects. First, we gave them a test. They didn't know what we were looking for, but it gave us a pretty good idea of their current level of happiness. We asked them to close their eyes and think of somebody who was really influential in their life, somebody who did something really amazing or important for them. We had them write down as much as they could about why this person was so important. Now, a lot of them thought at this point the experiment was over, until we really put them on the spot and tried to get them to call that person and read what they wrote about them. Thank you, Jessica. We're gonna have to have you call your mother. So who was that right person for you? The person is my sister, Erica. We're gonna give Erica a call. Okay. Who'd you end up picking? Friend of mine, Craig Ains. Her name is Dora. My college accounting instructor. Really? Mm-hmm. Is this somebody you're still in touch with today? No, I'm assuming that he's passed on. That's a to shame. To the great beyond. You up for it? Yes. What would you say if we called up Dora? Oh, we can try, but she lives in Britain. In Britain? I don't know number by heart, dude. This is awful. That's fine. I don't know my mom's number by heart. If it's true that those who are going on are looking down on us, maybe he read my chicken scratch. Hey, sweetheart. Hey, how you doing? Yeah. You got a second? Where you at, in the hotel? I am. I'm in the hotel. Uh-huh. You scared me when you asked if I had a second if something's wrong. No, I'm on this little TV show, and they told me to talk about the person that influenced me the most, and I picked you, and they're making me call. They're making me call you. Oh, wonderful! Hi, you've reached Craig. I'm not here right now. At the tone, please record your message.
Oh, come on. Hello? Hi. Hi. Erica? It's me. All right, so I got to read you this paragraph. Can you hear me? Yes, I can. Go ahead, sweetheart. All right. The person that influenced me the most would be my mother, Marlo Dawson. She is a single mother of two. She is a very hard worker and dedicated to her family. Hey, Craig. This is Loey. This is going to be a funny little voicemail, so I hope you enjoy it. I'm so sorry for calling you at 4 o'clock in the morning. I have to read this to you, okay? And you can't say anything or, I don't know, you can respond, but I probably will just keep going. Okay? Is everything okay? Yes, but I have to read this out loud to you. The person who has had the biggest impact on my life outside of Jesus Christ, who is responsible for my existence, was my college accounting instructor. He had a joy and enthusiasm for his job like no other teacher I have ever known. I love her to death, and she keeps me going with positive talk. She is a woman that knows what she wants and won't give up until it is achieved. Oh, something. I don't know what, I'm not surprised because that's so beautiful. I have to say that it's just wonderful. I first met Craig on an independent feature film set in Whitefish, Montana. I recently have been sending Craig a lot of positive thoughts as he suffered a series of health problems. Despite his medical problems, he's continued to work and take pleasure in the small things in life, like sitting quietly with his wife, Janine, on the porch. Erica is my older sister and my best friend. Sometimes it even feels like we are twins. She is my number one fan and my number one supporter. She makes me happy because despite all my mistakes and my decisions, she still loves me no matter what. Your friendship is everything. And you are one of the most important person in my life. Even when she has a kid and many children, I will love her more than her kids. Okay, maybe not. I will never forget when she flew 3,000 miles at the drop of a phone call to save me from a breakup. I'm being blessed by having a son like you. I love you. Bye. Why did you do that to me? I don't know, because they made me do it. Thank you for picking up. Bye, sweetie. And then they're like, here, you're going to write this letter. And then I wrote like this whole long-ass letter, which, you know, I like don't write. And then all of a sudden they're like, hey, guess what? Now we're going to call her and you're going to read her this letter. And I was like, what the f***? Before we let them go, we gave our subjects one more happiness test. Now, we mixed up and rephrased the questions so they didn't know they were taking the same test twice. For those who took the time to actually write something down but couldn't make the phone call for whatever reason, we saw happiness increase between 2 and 4%. Good, but not exactly mind-blowing. Now, for those who actually picked up the phone and personally expressed their gratitude, we saw increases between 4 and 19%. So either way, expressing your gratitude will make you a happier person. But you want to know something really interesting? The person who experienced the biggest jump in happiness was the least happy person who walked in the door. What does that mean? That means if you're having a particularly tough time, trying this out will more likely have a greater impact on you. Trust me. I'm in a lab coat. In fact, while you're at it, film it and upload it to us, and we'll do something awesome with it. I'm Julian, and this is... Wah, itu videonya sedih banget ya, terharu gitu. Terharu ya? Iya. Bener ya sih? Bener banget, kayak aku sampai kayak, wah, bener-bener memang se-precious itu sih untuk ucapan terima kasih seperti yang kakak bilang gitu. Dari juga, dan itu tuh, apa, iya, dan itu tuh gak hanya kepada orang yang mengucapkan, tapi juga orang yang diucapkan gitu. Jadi dua-duanya tuh punya impact yang luar biasa gitu ya. Setuju banget. Mungkin kak. Itu ya. Iya. Itu aduh aku pas lihat kayak bener sih pas kita ngucapin gitu aku ada rasa lega dari yang mengucapkan dan juga mengucapkan rasa kesenangan yang tadi seperti yang ilmuannya bilang itu. Dimana orang yang ngucapin dan benar-benar actually mengangkat teleponnya itu akan lebih senang lagi saat mendengarkannya secara langsung. Oke, mungkin
kita langsung aja ke sesi Q&A ya, Kak. Ini ada nih pertanyaan dari aku wakilkan kali ya, dari Kak Rania Hendra Dwi Putri, di mana dia bertanya, halo, sebetulnya ini lebih ke sekitar saya sih, banyak orang di sekitar saya, hidup mereka sangat menyakitkan, lingkungan abusif, dirundung sekampung, dan lainnya. Dalam posisi yang sangat sulit, melihat sisi positif dari hidup, bahkan kalau dibilang, masih ada oksigen buat kita nafas, dijawabnya. Nafas aja saya udah nggak mau. Yang seperti ini, cara menanginnya bagaimana ya? Kalau diberikan pengetahuan soal gratitude, melihat sisi positif dari hal-hal dalam hidup, takutnya jadi mengarah ke toxic positivity. Padahal nggak ada yang positif dari pengalaman disakiti, dirundung, dan lain-lain. Bagaimana tuh, Kak? Okay. Ini ya, ini menarik ya. Ini mungkin pengalaman orang lain ya, di mana, bentar ya. Banyak orang yang hidupnya menyakitkan. Okay. Yang Okay, gini teman-teman. Kalau ada orang di sekitar kita yang kayaknya hidupnya itu bad banget gitu ya, buruk banget. Gini teman-teman. Penilaian baik dan buruk itu yang menilai kita atau orang lain. Kita ya harusnya ya. Secara subjektif, meskipun teman-teman melihat misalnya anak-anak jalanan yang misalnya ngamen atau mungkin dia nggak pakai alas kaki atau bajunya nggak layak gitu, tapi kok mereka kayaknya bisa saat hujan tuh bisa lari-larian, happy gitu ya. Artinya bersyukur ini adalah sesuatu yang subjektif teman-teman. Kita nggak bisa ngejudge atau ngasih penilaian orang itu hidupnya buruk. Nah kalau ada case seperti ini, kalau mereka misalnya merasa kok aku bad banget ya hidupku, misalnya ada yang mengalami bullying tadi ya, atau mungkin apa tadi, ya abusive, sangat menyakitkan, dibully orang sekampung, dia tuh nggak bisa melihat sisi positif di dalam hidupnya gitu ya. Kalau dibilang ya syukur aja, bernapas aja udah syukur, takutnya mengarah ke positivity. Oke, gini teman-teman, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ketahuilah semua itu ada hikmah yang bisa kita ambil darinya, sekalipun itu hal-hal yang menyakitkan. Itu adalah poin penting yang perlu untuk kita tanamkan atau camkan. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami hal yang demikian, atau orang-orang yang traumatik misalnya dengan sexual abuse atau bullying gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi, apa sih hikmah dibalik dengan adanya kejadian-kejadian itu pasti ada dan selalu ada teman-teman. Mungkin dengan kejadian itu kita jadi lebih mendekatkan diri dengan Tuhan misalnya, atau mungkin dengan kejadian-kejadian itu kita lebih resilient atau lebih survive dibanding orang lain, itu mungkin lebih akan membentuk jiwa kita yang lebih strong gitu. Ini juga ada kaitannya dengan religiositas sih, kalau kebersyukuran ini. Yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan rencana atau kehendaknya, dan pasti ada hal-hal yang hikmah dibaliknya gitu. Jadi bukan toxic positivity ya. Karena kalau kita yakin dengan apapun yang terjadi atau menimpa kita, pasti ada hal-hal yang patut kita syukurin dengan kejadian itu. Atau ada hikmah yang bisa kita ambil dengan kejadian itu. Itu sih menurut Kakak untuk pertanyaannya. Mungkin ini aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena terkait nih Kak dengan pertanyaan sebelumnya. Okay. Yaitu di mana dari Kak Anas, yaitu thank you Kak atas penjelasannya. Aku baru mau tanya nih, mirip-mirip dengan pertanyaan di atas. Karena seringkali rasa bersyukur ini malah terkesan agak toksik jika diucapkan ke orang yang sedang memiliki gangguan atau sedih atau sakit. Nah, seringkali juga dinilai kurang bersyukur. Nah, gimana nih cara melatih dan menerapkan rasa syukur tanpa menjadi toksik baik ke diri sendiri maupun orang lain?
Mirip ya. Mirip ya pertanyaannya. Gini teman-teman, kalau ada orang yang mengalami masalah dan lalu kita menganggap orang itu kurang bersyukur, itu ya juga salah ya. Artinya apa? Kita harus approve dulu. Harus terima dulu bahwa itu adalah masalah. Artinya ada sebuah ujian, ada sesuatu yang harus kita struggle dengan itu. Tapi bukan berarti orang itu nggak bersyukur gitu loh. Justru fokus ke gimana sih solusi atau cara untuk mengatasi hal itu gitu. Jadi kita tuh nggak boleh sebagai manusia melakukan penilaian-penilaian kepada orang lain ya, atau toxic positivity itu gitu ya. Atau kita menilai bahwa oh ini orang nggak bersyukur dengan adanya kejadian-kejadian itu, nggak begitu. Ingat ya teman-teman, bersyukur ini adalah penilaian yang subjektif. Bukan kita yang menilai orang itu bersyukur atau enggak, tapi diri kita sendiri yang menilai. Ada pengakuan, ada rekognisi di dalam diri kita bahwa ada sesuatu kebaikan yang terjadi di dalam diri kita, even ada masalah-masalah yang muncul. Seperti yang Kak Dina contohkan tadi, kok kita bisa ngejudge sih orang-orang anak jalanan atau mungkin orang-orang yang tinggal di dekat TPA atau tempat pembuangan akhir atau mungkin orang anak-anak yang tidak menggunakan alas kaki di lampu-lampu lalu lintas atau lampu merah itu, mereka adalah kita menganggap hidup mereka buruk gitu ya, kita menganggap mereka banyak masalah atau hidup mereka itu nggak happy, padahal kita tahu mereka tuh saling bercanda satu sama lain, mereka tuh ketawa-ketawa gitu loh, karena mungkin mereka mensyukuri hidup mereka saat itu gitu loh. Jadi perasaan syukur ini balik lagi bukan dinilai dari orang yang judge orang ini nggak bersyukur atau enggak, tapi itu adalah pengalaman subjektif, pengakuan subjektif yang ada di dalam diri kita. Lalu gimana sih Kak Din kalau ada orang yang contohnya seperti tadi, dia itu mengalami banyak masalah dan dia merasa kok kayaknya hidupku gini banget dan nggak ada yang bisa disyukuri dari kehidupan. Tapi kalau kita bilang ada loh hal-hal yang disyukurin, misalnya ketika kamu bernapas, gini teman-teman, orang yang ketika dalam masalah itu akan beda-beda tingkat resiliennya gitu, akan beda-beda vaksinnya. Ada yang dia udah pakai vaksin, ada yang belum pakai vaksin. Nah mungkin saja dia belum ada vaksinnya, belum resilient, belum ada pemahaman tentang gratitude tadi. Beda mungkin teman-teman yang ada, misalnya nih ada Kang Emil sama Bu Cinta kehilangan anaknya, tapi kok tegar banget ya dia. Mungkin dia sudah dibentengi oleh vaksin itu tadi. Jadi ketika dia dihadapkan pada situasi-situasi yang bikin dia stressful atau feeling depressed, dia udah punya vaksinnya. Vaksinnya itu apa? Vaksinnya itu gratitude tadi. Jadi kita nggak boleh samain posisi orang saat ini dia udah ada vaksin atau belum. Mungkin aja case-nya tadi itu orang itu belum punya vaksin. Artinya belum ada pemahaman tentang gratitude di dalam dirinya. Dan kita nggak boleh maksain juga, karena pengalaman kebersyukuran itu subjektif. Akan dialami, dimaknai oleh orang secara berbeda-beda. Itu ya, tingkah ya. Setuju banget sih Kak terkait tidak boleh menyamaratakan gitu. Karena kan aku ada ini nih, ada ngulik dari pengalaman pribadi lah. Kan beberapa tahun lalu sih, beberapa bulan yang lalu gitu. Aku kan kayak suka ragu dengan masa depanku gitu. Aku suka nggak yakin dengan kemampuanku sendiri, nggak bersyukur dengan kemampuan yang kupunya dan kesempatan yang kumiliki gitu. Aku sampai nangis karena takut nggak keterima kerja ataupun magang gitu. Sampai dikira orang tua, kamu ngapain nangis gitu. Udah jalanin aja dulu, bersyukur orang mah kamu udah bisa kuliah, yang lain nggak gitu, belum tentu bisa gitu. Kamu kayak nggak punya Tuhan aja sih, gitu-gituin. Ngapain kamu meragukan jalan Tuhan dan lain-lain. Terus ya, aku pun makin gitu, makin nangis dan kayak, ibu gak tahu apa-apa. Makin gitu kan. Nah, tapi benar sih, seperti yang Kak Dinda tadi bilang, mungkin ibu orang tuaku adalah orang yang sudah, jalan hidupnya sudah lebih panjang, jadi mereka lebih punya si resilient itu tadi sendiri, terkait bagaimana sih cara mereka memaknai si rasa syukur itu, gitu. Jadi,
karena mungkin aku saat itu belum memikir rasa syukur yang baik, jadinya aku ketika mendengar itu juga malah makin menguap-nguap gitu ya, muncak mungkin gitu. Mau dikata orang tuaku kasih peribahasa yang bahasa Jawa gitu, ada yang artinya mungkin seperti kayak punya ya syukur, nggak punya ya nggak apa-apa gitu. Kan sering tuh kalau orang tua ngomong gitu, aku kayak makin, enggak, teman-temanku nggak gini, aku harus ini dan lain-lain. Jadi, tapi benar, seperti lagi-lagi gitu, kita nggak bisa menjudge langsung, apa ya, secara buta gitu terkait si ini orang kok bisa sih bersyukur walaupun hidupnya seperti ini, mungkin let's say kok dia tapi kelihatannya padahal di hidupnya sudah begini tapi kok masih nggak bersyukur gitu. Nah, lagi-lagi kita harus lebih nih bisa melihat orang lain lagi dan tidak bisa menilai secara subjektif dan sebelah mata aja gitu kayak orang itu. Bener banget, Vinka. Karena pengalaman orang dengan kebersyukuran ini juga berkaitan dengan religiusitas sih. Gitu. Itu tadi, mungkin orang tua itu perjalanan hidupnya udah lebih lama gitu dibanding Vinka ya. Dan itu tidak bisa kita salahkan. Atau tidak bisa kita paksakan. Biarlah mereka dengan pengalaman atau journey gratitude mereka sendiri. Tapi teman-teman di sini, at least teman-teman sudah tahu gitu. Bahwa ternyata banyak loh manfaat dan impact dari ketika kita bersyukur atau feeling grateful itu, kayak gitu. Nah, tadi juga mohon maaf nih sebelumnya kepada Kak Rahajeng Putri Lestari, pertanyaannya agak sempat ke skip nih Kak. Nah, aku langsung bacain aja kali ya pertanyaannya. Halo Kak Dinda, sebelumnya izin bertanya nih Kak Dinda, bagaimana sih menurut Kak Dinda mengenai orang-orang yang mengalami gangguan mental dan diklaim oleh orang sekitar bahwa mereka itu kurang bersyukur ataupun kurang dekat dengan Tuhan. Padahal hal tersebut menjadi salah satu hal yang bisa menyebabkan mereka semakin merasa minder dan berpikir bahwa tidak ada orang yang bisa mengerti dan memotivasi mereka untuk berjuang. Terima kasih, Kak. Oke, ini terkait dengan adanya stigma ya. Stigma dengan penyakit-penyakit atau yang berkaitan dengan kesehatan mental. Kalau misalnya orang sakit fisik udah biasa ya teman-teman, dan itu biasanya gejalanya tampak dan bisa diukur dengan jelas. Misalnya kalau demam ya pakai termometer, diukur suhunya dia demam gitu ya. Atau mungkin adanya diagnosis terkait dengan kesehatan fisik itu alat ukurnya jelas tampak nyata secara fisik gitu ya. Tapi kalau sakit mental itu nggak kelihatan teman-teman. Gitu. Apa yang dirasakan itu berkaitan dengan soul atau jiwa, atau ini adalah sesuatu yang mentally proses gitu, proses mental yang kita tuh nggak bisa lihat secara kasat mata, tapi orang yang ngalami itu sangat merasakannya, baik itu di dalam pikiran dia, di dalam perasaan dan perilakunya gitu. Misalnya ada semacam dia berhalusinasi dan itu dia rasakan gitu. Karena itu tadi ada sesuatu yang mengganggu yang berkaitan dengan kesehatan mentalnya, yang itu orang lain nggak bisa lihat, rasakan, sehingga itu tidak mendapatkan pengakuan bahwa itu adalah sebuah penyakit. Padahal stigma atau ini harus diluruskan bahwa mental illness itu emang nyata adanya gitu. Kalau sekarang sepertinya orang-orang itu udah mulai aware ya dengan kesehatan mental dan nggak seperti dulu lagi ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang menganggap bahwa orang yang mental illness adalah seseorang yang kurang dekat dengan Tuhan, terus dia kurang bersyukur, itu adalah anggapan yang kurang tepat menurut Kak Dinda ya teman-teman. Karena mental illness itu ada, nyata, itu terjadi. Dan orang-orang yang mengalaminya itu pun kadang susah menjelaskan apa yang dia rasakan. Oleh sebabnya kita sebagai orang yang mungkin di luar mereka itu perlu menyadari, memahami, atau mungkin mencari informasi gitu. Dan memberikan support, bukan malah menjustifikasi mereka kurang, orang yang kurang dekat dengan Tuhan. Gitu. Mungkin itu ya, jadi lebih ke memberikan pemahaman kepada orang yang nggak tahu dan tidak menjudge bahwa orang yang mental illness itu adalah orang yang tidak dekat dengan Tuhan atau kurang bersyukur. Karena itu tadi, adanya stigma dari masyarakat awam tentang kesehatan mental yang tidak sama dengan kesehatan fisik. Mungkin itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Nah, mungkin untuk teman-teman lain boleh nih kalau masih ada yang ingin bertanya untuk raise hand ataupun taruh di chat juga boleh.
Nah, mungkin Kak, sambil kita menunggu, aku ada nih beberapa pertanyaan yang sebenarnya aku penasaran aja sih Kak, gitu. Boleh nggak nih Kak, aku tanyakan. Boleh, boleh. Silakan. Jadi kan tadi Kakak ada sempat mention terkait dengan cara membuat jurnal untuk gratitude, ya, Kak. Nah, bagaimana sih Kak cara untuk apa ya, memaintain si kebiasaan itu biar setidaknya seminggu aja tuh jalan, nggak cuman ketika kita sedang sedih gitu baru nulis hari ini aku sambil netes-netes air matanya di tukunya gitu. Tapi pas sedih udah tuh ditinggal lagi jurnal, pas senang gitu jurnalnya tinggal lagi. Bagaimana menarik nih Vinka. Ini pertanyaannya konsisten. Gimana sih bisa konsisten Kak? Teman-teman kalau misalnya nggak sempat nulis, kita bisa verbalize kok. Kita verbalize itu apa Kak? Mengucapkan kata-kata positif, mengucapkan kata-kata alhamdulillahirrabbilalamin, misalnya hari ini aku bersyukur karena 1, 2, 3, dan seterusnya. Coba teman-teman mulai lakukan ini saat ketika mau tidur atau malam gitu ya. Kalau nggak sempat nulis atau kayaknya nggak sempat deh Kak nyari-nyari pulpen atau buku atau notes gitu. Coba verbalize aja sebelum tidur hal-hal yang kamu syukurilah pagi ini yang kayaknya orang lain juga pengen. Atau ada banyak orang yang menginginkan ada di posisi itu. Atau ada orang yang ingin sekali seperti kamu. Kayak gitu. Hal-hal itu tadi bisa yang big things atau small things gitu. Sesimpel teman-teman dibuatkan sarapan oleh orang tuanya misalnya gitu. Jadi cukup verbalize aja. Dan lihat efeknya dalam satu minggu. Ada Mariza semacam self-talk afirmasi positif gitu ya, iya benar teman-teman benar, jadi semacam ada afirmasi positif atau self-talk ke diri kita, kita verbalize-kan, kita ucapkan dan coba lihat dampaknya satu minggu atau dua minggu ke depan, dan yang pastinya lakukan secara konsisten ya, jadi gak mesti ditulis kok untuk yang gratitude journal ini untuk Pinka ya, dan Mariza. Baik, nah mungkin aku ada satu pertanyaan terakhir lagi nih Kak. Ada bisa nggak sih Kak kita tuh membentuk, kita justru yang membentuk kultur organisasi atau kultur lingkungan sekitar kita untuk bisa lebih gratitude, atau setidaknya untuk bisa mengapresiasi hard work seseorang gitu. Karena lagi-lagi penting banget tuh, tadi yang Kakak bilang bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi burnout, dan lain-lainnya. Oke, menarik banget ya ini Vinka pertanyaannya. Apalagi teman-teman, Kak Dina yakin teman-teman ini bergabung di dalam organisasi, komunitas, ataupun tempat bekerja gitu ya. Gimana sih Kak membangun, atau penting ya? Penting, sangat penting. Sesimpel saying thank you itu tadi teman-teman. Teman-teman udah lihat kan video eksperimen di mana orang yang mengucapkan dan orang yang diucapkan itu ternyata mempunyai impact yang positif. Jadi mulai dengan simple things itu, kata-kata terima kasih, sesimpel kita dikasih sesuatu atau mendapatkan bantuan, apa salahnya sih ngucapin terima kasih gitu, makasih ya, terima kasih, thank you, makasih loh kamu hari ini udah begini gitu loh, happy pasti itu akan bikin suasana hati itu better. Dan ingat ya teman-teman, antara pikiran, perasaan dan perilaku itu relate. Apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi apa yang kita rasakan dan perilaku kita. Itu connectedness-nya itu ada. Jadi, kalau orang bilang berpikiran positif, itu tentu akan mempengaruhi how we feel dan how we behave juga. Gitu. Jadi, mulai dari bangun relationship dengan rekan-rekan kita dengan saying thanks terhadap small things yang ia lakukan kepada kita itu sih. Berarti memang intinya adalah mulai dulu dari kita supaya barulah kita bisa menginfluence orang lain untuk ikut nih bisa saling mengapresiasi satu sama lain. Nah, mungkin kalau dari sepertinya kita nggak ada lagi nih Kak pertanyaannya. Mungkin terkait tadi menti apakah ingin dibahas Kak? Oh iya benar-benar ada nih. Hasilnya udah Kakak lihat ya. Teman-teman terima kasih loh sudah berpartisipasi mengisi hal yang aku syukuri dalam hidupku. Ini wow luar biasa sekali nih.
Kalau dilihat ada banyak sekali ternyata teman-teman hal-hal yang bisa teman-teman syukuri. Bertemu orang baik, punya keluarga yang baik, berada di dekat orang tersayang, masih bisa berperan hari ini, punya support system, orang tua yang baik, saudara yang baik, suami yang setia, wow. Dicintai keluarga, dikelilingi orang baik, berada di dekat menjadi diri sendiri, ditolong ya. Sehat, bisa kuliah, bisa mandiri. Ini luar biasa sekali sih teman-teman. Artinya tidak ada alasan teman-teman untuk tidak bersyukur karena ada hal-hal yang patut teman-teman syukuri dalam hidup teman-teman deh. Teman-teman tahu nggak? Ternyata ada banyak orang di luar sana yang pengen banget punya hal-hal ini. Ada punya suami yang setia untuk yang suami-suaminya direbut pelakor ya. Masih dalam lindungannya, dicintai, wow. Coba deh ini misalnya suami yang setia itu kayaknya hal-hal yang luar biasa ya di tengah banyaknya case-case perselingkuhan di zaman now, itu adalah hal yang patut kita syukuri loh teman-teman. Mungkin itu ya, Pinka ya, ternyata luar biasa sekali nih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Artinya teman-teman ini sudah punya sesuatu atau vaksin tadi untuk resilient terhadap stressor yang datang untuk teman-teman bisa grateful atau gratitude nantinya. Wah, betul Kak. Berarti juga secara nggak langsung ya teman-teman udah mulai bisa nih menyadari hikmah dalam setiap perjalanan hidupnya gitu ya. Apa sih yang bisa disyukuri gitu dalam hidupnya. Itu pasti selalu meskipun perjawabannya mungkin sampai bikin kayak wah, gak kuat, gue gak kuat gitu. Tapi tetap ada yang bisa disyukuri seperti yang tadi di-mention di menti-mentinya. Lalu dari workshop kita hari ini gitu, kita dapat lebih mengetahui nih bahwa bersyukur itu adalah sesuatu yang subjektif tentunya. Yang dimana kita, seseorang ini bisa mengakui dan juga menerima atas hal-hal positif yang diterima oleh dirinya dengan melihat sisi positif yang ada dalam hidupnya juga. Nah, lalu kita juga harus belajar untuk bagaimana bisa menerima si segala hal yang ada dalam hidup kita itu. Lalu juga dengan melakukan pengakuan dan rekognisi tadi yang seperti Kak Dinda sering ucapkan. Nah, mungkin sebagai penutup gitu Kak Dinda, apakah ada closing statement atau reminder nih kepada para partisipan? Ya, supaya bisa lebih ingat lagi tentang gratitude ini sendiri, Kak. Oke, terima kasih, Finka. Teman-teman senang sekali hari ini bisa berbagi tentang gratitude terhadap teman-teman. Dan Kak Dina yakin teman-teman adalah beberapa orang dari banyaknya manusia ya yang udah punya vaksin gratitude tadi di dalam dirinya. Dan teman-teman ketahuilah bahwa bersyukur itu sesuatu yang impactful ke diri kita gitu. Dan antara pikiran, perasaan, dan perilaku itu connect. Jadi ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa ada sesuatu kebaikan yang terjadi dalam diri kita. Ketika kita mengakui hal tersebut, ini akan mempengaruhi perasaan kita yang lebih positif, sehingga akan timbul pula perilaku-perilaku kita yang lebih positif, yang ini buat kita bisa lebih produktif, dan menjalin relationship dengan lebih baik dengan orang-orang. Jadi teman-teman, gak ada alasan untuk gak bersyukur, dan mulailah untuk membuat gratitude journal tadi. Kalau misalnya teman-teman gak bisa menulis, teman-teman cukup self-talk, afirmasi positif dalam diri, dan teman-teman bisa rasakan dampaknya 1 atau 2 minggu ke depan. Mungkin itu yang terakhir nih, Finka. Betul, gak ada alasan untuk gak gratitude. Nah, mungkin sebagai penutup, terima kasih nih Kak kepada Kak Dinda karena sudah berkenan untuk menjadi narasumber atau speaker kita untuk workshop hari ini. Lalu juga terima kasih banyak sekali lagi kepada media partner dan juga community partner yang sudah mendukung untuk kegiatan tersedianya kegiatan hari ini. Lalu sebagai dokumentasi juga, saya juga berterima kasih nih kepada para partisipan yang sudah berkenan untuk hadir di kegiatan workshop hari ini. Dan sebagai dokumentasi, saya boleh minta tolong untuk mungkin on cam sebentar ya untuk dokumentasi kita. Dan boleh nih menggunakan background virtual yang sudah saya berikan sebelumnya. Dan juga mungkin panitia juga sudah berikan melalui grup WhatsApp.
Boleh tolong dinyalakan kameranya? Atau mungkin sedang Yudung, teman-teman, nggak apa-apa, nggak usah merasa insecure ya. Atau takut kelihatan, aduh aku kayaknya gimana nih penampilan ke, nggak usah teman-teman. Ayo mulai kita love ourselves gitu. Kalau kita ngerasa pengen dicintai orang lain, tapi kita belum mencintai diri kita sendiri tuh gimana gitu. Gimana kita mau dicintai tapi sama diri kita sendiri aja kita belum cinta. Jadi apapun situasi kondisinya, ayo kita mulai sayang sama diri kita sendiri agar orang lain pun sayang sama kita, teman-teman. Setuju banget, Kak. Ayo boleh yuk dinyalakan kameranya sebentar. Itu tadi ada Mas Arbi, ada Mbak siapa tadi? Mbak. Ayo Mbak Rania, Mbak Junita, Mbak Agustina, Mbak Gea, sekalian kita berkenalan, melihat wajahnya, meskipun via virtual ya teman-teman ya. Betul. Halo, ini ada Zam-Zam Class. Aduh, kayaknya belum dirindam itu ya Mbak. Oh, ini ada mahasiswa saya malah, nih Mbak Agustina. Ikutan juga ini ya. Oh, oke, okay, yang nggak bisa apa-apa. Itu apa-apa ya. Semoga mungkin boleh dinyalakan ya saja kameranya gitu. Mbak Gea, Mbak Rahajeng. Halo, Mbak Gea, Mbak Rahajeng. Oke, okay, sudah. Oke. Okay. Nah, terima kasih sudah hadir malam ini, malam mingguan sama saya ya ini ceritanya. Oke, okay, lagi nggak kondusif, reak emot aja ya, oke. Okay. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Boleh. Mungkin sudah lumayan banyak juga nih, Kak, yang... Oh, nggak apa-apa okay kok, Kak Arbi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah lumayan banyak juga nih yang sudah on-cam, Kak. Kita langsung aja kali ya, dokumentasi. Satu, pacang senyum terbaiknya ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak semuanya yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Kak Dinda yang sudah okay, berkenan. Oke, thank you semuanya. Teman-teman semoga bermanfaat ya, meskipun waktunya singkat dan sedikit yang saya berikan. Semoga ini menjadi manfaat buat teman-teman semua gitu ya. Terima kasih buat Vinka, Mbak Dina, Mbak Vinka, dan teman-teman yang hadir. Dan juga Love Yourself Indonesia yang sudah kasih kesempatan untuk sharing dengan teman-teman semuanya ya. Terima kasih banyak semuanya. Enjoy your weekend.